Sadli, yeah. Ada seseorang kusuka, tapi dia memandang fisik dan harta. Bagaimana itu, Di? Tanyakan pada dirinya, kalau kau mencintai aku karena fisik, aku mundur. Kalau kau mencintai aku karena harta, aku juga mundur. Tapi kalau kau mencintai aku karena hati, aku maju. Karena ibaratnya seperti ubi, batang dan daunnya seperti fisik dan harta. Dan ubi sebagai hati, memang tidak nampak dan tak terlihat, tapi itu sangat berarti. Soal harta, mungkin memang saja punya. Ada orang kuperjuangkan, tapi dia tidak ada perjuangkan, Kak. Bahkan sudah kuperjuangkan dengan hati. Bagaimana itu, Di? Berhenti berjuang, karena berjuang itu berdua, bukan sendiri. Dan berjuang itu menggunakan pikiran, hati, dan kaki. Kalau dia memperjuangkan menggunakan pikiran dan kaki, tidak menggunakan hati, lantas mengapa kau memperjuangkan dia karena hati? Jika jalanku bukanlah jalanmu, usah kau tahu. Kenapa dalam setiap hubungan selalu ada kata mendoakan atau didoakan? Karena itu sudah menjadi hasrat dalam setiap hubungan. Karena siapapun yang mempertahankan hubungan, dialah yang terbaik. Tapi siapapun yang tidak mempertahankan sebuah hubungan, dialah yang brengsek. Jane, yeah, Magini, Jane, rest in peace, the Max Superior. Hermes, Lungafina, Village in Liberia. TMZ, take it. Kira-kira kalau kaya, ada orang yang suka, tapi tidak menghargai kau, akan mundur kau. Saya akan tetap mundur. Kenapa ya? Saya mundur bukan berarti saya pecundang. Tapi saya mundur karena saya tidak dihargai lagi. Kalau saya tetap berjuang tapi tidak dihargai, buat apa? Itu sama halnya saya membunuh diri sendiri. Percuma bertahan, ku mah melarang. Saya mengharapkan sayang.